satu. Tadi udah mau begini, Mas Gio. Kalau itu 4 berarti ini episode fenomenal banget. Ibu-ibu! Semangat! Masih di belakang ternyata ibu yang menang. Waktu ini tidak ada settingan sama sekali, Mas Gio. 4.40, dia cuma punya waktu 30 detik lagi. Iya, terima kasih ibu supportnya. Aduh, mana 29? Oke, boleh. Yuk. Hari ini ya. Waktunya habis. Oh. Cepet banget dia tadi. Oh. Kesempatannya tadi doang. Wow. Dia selesai dalam waktu 1 menit 57 detik. Cepet banget. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Sorry. Aduh. Sebenarnya salah saya 2 menit. 2 menit 57 detik. Bisa. Iya. Sisanya 4 menit 3 detik ya. Wow. Dia dapat 6 3 kali. Habis itu 3 di 26 dapat 3 dapat 1. Tapi tadi kalau 14 menang. Aduh, menang aku ya. Tadi kalau dapat 1. Tadi kayak gini nih, gini. Nyaris. Kaget saya juga tadi. Hei, menang ini. Satu lagi, tapi emang udah rezeki ya, Bu ya. Iya. Bu, terima kasih ya. Terima kasih banyak, Mas Yain. Ibu, terima kasih ya. Saya langsung sana ya. Iya. Ibu. Ibu. Selamat ibu menang ya, mantap. Tadi hampir sebenarnya kalah karena tadi beda satu dadu aja. Jadi dia 16, habis itu harusnya 14 sampai 15. Ya ampun. Selamat ya sekali lagi. Ya, makasih ya. Tepuk tangan dulu. Hanya ada satu orang yang kepilih untuk masuk bersutawan RCTI. Hadiahnya itu ada motor, mobil juga ada. Dan hadiahnya puluhan juta rupiah ya. Oke, sebelum itu saya boleh kenalan sama keluarganya, lihat rumahnya dulu. Ya, boleh. Karena ini sesuatu hal yang besar ya. 500.000 lagi karena menang. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, Bu Yani memenangkan lagi 500.000 rupiah. Kayaknya gimana huhunya? Emang gitu diajarin sama Bigi? Iya tadi. Enggak begitu. Ah, itu ibunya lebih pandai loh. Hati ya, hati ya. Gimana coba di sini contohin dulu. Tadi contohin dulu gimana gayanya? Sama tangannya, sama tangannya. Iya. Gitu. Salah nih coba bikin. Oh gitu. Minta uang. Sekarang tapi nggak harus itu. Ibu harus memperagakan joget belalang. Joget belalang gimana? Ah, saya jangan tahu. Oke, yuk. Harus diem dulu. Ibu rumahnya di mana, Bu? Ini Om. Ini mana? Warung. Oh, warung. Iya. Aduh, ini warung apa? Ada warung ya. Ibu warungnya ada apa aja nih? Dagang mie ayam sama bakso. Oh, yang tadi bilang ya. Coba bakso itu mana coba? Kasih saya bakso dulu. Bakso, kasih bakso. Siapa mau? Ayo. Kakak perlu ya. Mau enggak? Oh, malu dia takut dia. Bu, ini saya beli ya. Wah. Bu boleh duduk sini, Bu. Oh, ini keluarganya ya? Ya, ini suami, Om. Ini anak aku.
Gak apa-apa ya di bawah ya. Rumahnya jelek ya. Bagus ini, Bu. Jelek. Wah, kita lagi ngobrol lagi begini semuanya tuh. Waduh. Kasih tengah. Kasih lah. Kasih. Let's go. Kita jadi gak bisa ngobrol nih. Ampun. Gak apa-apa, gak sambil nunggu kan. Supaya kita juga berusia ya. Sini tegang nggak? Tegang nggak? Tegang banget. Nggak ada suara, nggak ada apa, kita doang. Iya, Om. Rasanya gimana, Tera? Seneng banget campur aduk, Om. Tegangnya tegang seneng ya? Tegang seneng banget. Oke, kita lihat hadiah-hadiahnya yuk. Oke, Bu, lihat hadiah-hadiahnya. Ini ada dispenser 15 juta atau 5 juta. Ada kulkas, handphone, 5 juta, laptop 12 juta, 14 juta. Semuanya ini nggak ada yang zoom. Oke, di sini. Mau ikut latihan dulu, coba diputer. Puternya sebanyak 5 kali. Bu, sekali lagi, mudah-mudahan ya, yang terbaik ya. Amin. Kita mau mengikuti ketegangan ini. Oke, tadi juga Bapak Guru Ngaji ya? Iya. Wah, iya, Guru Ngaji. Jadi kalau misalkan memang sebelum muter itu ada yang perlu di doa untuk kalian semua, silakan. Jadi saya selalu mempersilakan sebelum muter, terserah kalian mau seperti apa. Setelah itu langsung muter aja. Iya. Minta izin suami dulu itu yang paling penting. Iya. Mau peluk, mau apa, silakan. Mau cium tangan, silakan. Doain ya, mudah-mudahan menang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalau mau doa dulu atau segala terserah ya. Langsung aja kalau mau langsung juga. Teteh.
samperin tempatnya pemenang bus jutawan RCTI yang dapat hadiah umroh. Nah, jadi pembicaraan kemarin itu ternyata ada informasi kalau pemenangnya nanya, boleh nggak kalau untuk hadiah umrohnya ini diuangkan saja. Kita samperin dulu keluarganya, Rini langsung mengarah ke rumahnya. Let's go bosku! Permisi. Assalamualaikum. Halo Ibu Yani. Assalamualaikum. Iya kok dadakan, Bang. Iya, enggak apa-apa. Tenang, tarik napas dulu. Iya. Iya kan memang aku kemarin baru dapat info ya dari Mbak kru RCTI, kata aku teh nggak diambil umroh, udah musyawarah sama suami juga. Maksudnya kalau itu bisa, maksudnya buat modal usaha aja. Memang kan karena keadaan ekonomi kita minim gitu kan, suami juga nggak kerja gitu. Bapaknya nggak kerja? Rebutan paling bantuin tukang sayur di pasar, itu pun kalau lagi ada, kalau nggak suka balik lagi, suka sedih kadang. Berangkat ke pasar tiap hari ya, namanya ikhtiar. Nanti pulang jam 1 malam, kadang suka kasihan, takut gitu. Tetangnya juga penghasilan dari dagang. Kemarin juga bilang sama Mbak kru RCTI. Iya. Minta kebijaksanaan aja dari pihak RCTI gitu, kata aku teh. Kalaupun dia berangkat kan berat di rumah gitu, resiko sehari-hari. Ini Rini udah bawa. Ini gak ada gimmickannya ya. Ini semuanya uang beneran. Ini kita mau langsung kasih untuk Kak Yani dan juga keluarga. Jadi ini uang cash tunai seharga 24 juta seharga tiket dari biaya untuk umroh. Bakal langsung saya berikan sama Ibu Yani. Biar ini beneran, coba Ibu pegang. Bener atau enggak? Oh, pada dingin. Nih, silakan dipegang. Ya, beneran Bu? Benar. Jadi ini uangnya saya kasih buat Ibu dari Bas Jutawan RCTI. Rezeki aku. Ini ya, sampai pada dingin, bener tangan juga. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Ya Allah, iya. Makasih. Aduh, ya Kak. Hari ini makasih. Semangat-semangat terus, Kak Yani. Iya, makasih. Semoga dengan duit ini, ya, nantinya bisa jadi modal ya, buat Kak Yani dan juga suami. Ya. Mudah-mudahan pada sehat ya krunya. Makasih buat Bisutawan RCTI, buat kru RCTI. Amin. Ini nggak settingan sama sekali. Benar-benar ini sampai pada dingin banget. Tangan juga gemetar. Sampai dingin tangannya. Kalau gitu kita pamit dulu ya Kak Yani. Nggak apa-apa, ini soalnya kita masih buru-buru, masih ada acara lagi. Ibu. Iya, makasih ya. Ya. Kita permisi ya, kalau gitu. Sehat, hari ini sampai, terima kasih. Sehat-sehat juga ya Ibu ya. Kita pamit undur diri.